Angelina Sondakh ungkap momen paling bahagia yang dirasakannya pasca keluar dari lapas. Singgung soal nikmat Tuhan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Angelina Sondakh akhirnya bisa menikmati momen-momen membahagiakan pasca keluar dari lapas buntut kasus korupsi yang dilakukannya. 10 tahun berada di dalam lapas, tentu ada banyak hal yang telah terlewatkan oleh Angie. Mulai dari tak terlibat dalam perkembangan putra semata wayangnya, hingga tak merasakan kemajuan teknologi. Dikutip dari sebuah tayangan di YouTube, baru-baru ini Angie mengungkapkan momen paling bahagia yang dirasakannya pasca menghirup udara bebas. Ternyata, Angie amat senang melihat sang putra Keanu yang mulai bergantung dan mencarinya setiap waktu. Angie merasa bahwa dirinya benar-benar sudah bisa menjadi ibu seutuhnya yang mengurus dan berinteraksi dengan anak sebebas mungkin. Meski terdengar simpel, namun Angie merasa bahwa hal-hal tersebut adalah yang paling membahagiakan batinnya saat ini. Belum lagi jika Keanu mulai meneleponnya untuk bertanya soal posisi dan kondisinya. Hal tersebut semakin membuat Angie merasakan nikmat sebenarnya menjadi seorang ibu yang diperhatikan dan dikhawatirkan oleh anaknya. Angie bahkan menyinggung soal nikmat Tuhan yang akhirnya bisa dirasakan pasca ujian bertubi-tubi yang diterimanya di masa lalu. Baginya, seluruh orang tua harus bersyukur jika buah hatinya melakukan hal serupa. Karena momen seperti ini tak bisa tergantikan oleh apapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.